Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Program kurban peduli sesama tahun 2021 telah selesai kami selenggarakan. Atas nama manajemen Geraha Yatim dan Wafa, saya menyampaikan jazakumullah khair kepada seluruh muqorib, korporat, instansi maupun komunitas yang telah mempercayakan amanah kurbannya melalui lembaga kami. Alhamdulillah, kami telah menunaikan kurban ini ke beberapa cabang wilayah Geraha Yatim dan Wafa di Indonesia. Semoga ibadah kurban ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan tebar kebaikan dapat terus diselenggarakan dalam program lainnya untuk kebahagiaan anak yatim dan wafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurban peduli sesama Geraha Yatim dan Duafa telah dirasakan manfaatnya kepada 14.525 anak-anak yatim dan duafa serta masyarakat prasejahtera. Di masa sekarang yang penuh keterbatasan, kami tetap patuh dan taat akan peraturan protokol kesehatan demi kemaslahatan bersama. Tersebar di beberapa wilayah kota dan kabupaten di Indonesia, diantaranya Cirebon, Indramayu, Majalengka, Subang, Bekasi, Jakarta, Kuningan, Surabaya, dan Kalimantan Selatan. Jumlah hewan kurban yang diamanahkan adalah 341 ekor domba dan kambing, 40 ekor sapi, dengan total keseluruhan 381 ekor. Terima kasih untuk Rei Kesambi yang sudah melaksanakan kurban dari pihak kami. Alhamdulillah amanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahun ini saya bisa berkurban. Kurban ini bisa bermanfaat untuk Geraha Yatim dan Duafa dan juga untuk masyarakat di sekelilingnya. Saya Mulyono, Ketua RW 01 Karangasambi. Dalam hal ini mewakili dari pengurus dan warga RW 01 mengucapkan banyak terima kasih kepada GRAI atau Geraha Yatim Duafa yang selama ini telah banyak membantu kepada warga kami, ya baik dalam hal apapun. Terima kasih kepada Geraha Yatim, saya koordinator dari RW 10 Punggung Utara atas nama Ibu Marda mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak GRAI yang sudah banyak membantu kami, baik dari kalangan duafa ataupun yatimnya. Terima kasih. Kami, segenap keluarga besar Geraha Yatim dan Duafa, mengucapkan jazakumullah khair kepada para muqorib yang telah menitipkan hewan kurban melalui kami untuk dirasakan kebermanfaatannya oleh anak-anak yatim dan duafa serta saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua dan mempertemukan kembali dengan Idul Adha yang akan datang. Amin.